That's my best friend. Halo halo semuanya, jumpa lagi dengan gue, Bendito. Seperti janji gue di video sebelumnya, kali ini gue bakal nge-up skor, yaitu RDS ataupun Platinum Armor. Kira-kira mana yang lebih baik untuk di up skornya? Kayaknya sih RDS ya, karena armor di sini gue punya juga itu nggak habis-habis ya. Kayaknya senjata itu lebih dominan abis, jadi lebih cepet lakunya juga, lebih banyak dibutuhin ya. Jadi kita bakal coba up score untuk Red Dot Psych. Dan kebetulan di sini gue punya skin Snowfield editionnya, jadi mari langsung aja kita up score-nya, oke? Nah, di sini gue punya 8K380 ya. Itu jumlah yang sangat besar. Kalau ngumpulin kalian bisa kena asma ya. Oke, langsung aja kita mulai ya untuk up score-nya. Di sini attack power-nya max-nya itu 111. Di sini gua udah max ya. Nah, di sini gua udah max ya karena di sini gua belum up bintang. Karena di sini enggak ada crit chance di sini ya, enggak ada crit chance. Ya. Mari langsung aja kita coba untuk modifi. Oke. 1, 2, 3. Pra, come on, give me something good. Oh my god, come on, please, one more. Damage to infected increase, tapi attack power turun jauh banget. Di situ turun 4 biji lo, gila parah. Increase reload speed, tetap dapat, tapi turun ya, 12 ya. Oke, kalau gitu kita coba sekali lagi ya. Kalau enggak, kita langsung coba ke armornya nanti. Dan masih tetap turun. Oke, kita coba ke armor kalau gitu ya. Mana itu armornya? Formula Obsidian Armor. Nah, di sini increase HP cap mentoknya itu 370, armor mentok 87. Nah, di sini misdirection-nya mentok itu 34. Wait, gue mau cek dulu apa gue udah bintang 1 atau belum untuk obsidian. Oh, gue udah bintang 1 di sini. Kalau RDS belum ya, karena gue belum pernah megang juga RDS, gue belum punya. Nah, di sini. Oke, langsung aja kalau gitu. Mari kita coba untuk armor. Oke, 1, 2, 3 and pra, come on. Nice. Kenapa kalau ini langsung gede banget? Gila dong. Ini gila dong, parah dong. Langsung gede, naiknya 200-an hampir lo ya. Ini naik 200 dari skor awalnya ini. Skor awalnya 1200 kalau nggak salah. HP cap di sini 351, armor 86. Misdirection gua mentok di sini ya. Kayaknya mentok ya. Aduh, short range damage-nya turun di sini 8. Aduh, ada increase mining speed ya, ada vitality lumayan juga. Coba kita ambil yang ini, kita aish, my god, keklik dong. Astaga, keklik, nggak sengaja keklik, anjir, nggak sengaja keklik, anjir, rugi dong gua keklik, anjir. Ini mouse gue ini rese, udah ngekliknya dua kali sekarang, gue nggak ngerti kenapa. Wah, armornya mentok 87 ternyata ya. Apakah kita dapat misdirection dari hasil mengupgrade satu bintang ini? Gue mau tahu ya. Kayaknya dapat ya lagi itu ya, misdirection dari upgrade satu bintang. Berarti itu nggak max juga ya. Berarti untuk maxnya itu misdirection gede juga ya. Ya udah, kita lanjut ke RDS aja kalau gitu ya. Ah, ini salahnya kalau sebelum di upgrade udah di up itu jadinya bingung. Ya, gua nggak mau nyerah buat ini. Ini by the way gua udah ngabisin 10k lebih buat ini loh sebelumnya, buat RDS. Ini ya kita hitung 7k lah ya. Tapi belum jadi-jadi juga ini.
masih jadi kayak tai gini ya. Oke, sekali lagi. Ya, kalian bisa lihat ini. Ini sampah ya namanya. Aduh, come on, NetEase. Give me something good. Oh my god. Oh my god. Oke, masih ada 3000 ini ya. Ayolah NetEase, come on. Oh my god. Are you fucking kidding me, sir? Come on, fuck you, man. Astaga, come on. Astaga. Increase fearing rate ya, gede turun anjir. 4 lagi gede banget anjir. Ah, emang sumpah ini netes nih. Ya, kayaknya udah gua pilih red dot lagi aja deh. Armor deh kayaknya sekali ya. Apa buat tumbalnya dulu ini? Karena Miss Direction-nya belum mentok ini. Miss Direction mentoknya itu 44-an kayaknya kalau enggak salah ya. Apa 46 ya? Berarti kita ambil di sini Miss Direction 42 ya. Dengan skin 4 kayaknya. Nyesel enggak ya gue ya? Tapi tinggal 2 kali lagi ini. Kayaknya jangan deh ya. Kita pilih ini aja ya. 2 kali lagi karena 2 kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim lah. Ya ampun. Gacha, kebanyakan gacha game, kebanyakan gacha, tai doang anjir sumpah. Oke, 1 2 3 and pra. Ya ampun, ya ampun. Ini gua mau buang sayang loh, soalnya increase reload speed-nya gede banget sama attack power-nya max. Ada scatter down juga lagi. Bisa dikit lagi lo 80 lagi. Kurang 20 ya. Dari mana ya nyari ya? Dari ini gua udah. Tomorrow. Oke guys, ini adalah yang terakhir dan semoga langsung bisa jadi ya. Karena gua udah capek banget, udah muak banget sumpah sih guys. Gua udah sering banget ini up score ngabisin 10k enggak jadi apa-apa. Come on NetEase, please ya. Game lo mahal banget anjir sumpah. Oke, ini yang terakhir nih ya. Kita coba red dot lagi. Oke. Kalau gitu langsung aja. Pra. Wah, hahaha, ini lumayan tapi enggak juga, enggak. Flame Tracer buat apa ya? Increase firing rate cuma 2,3. Di situ ada flame tracer, nggak butuh flame tracer. Ah, bodo amat. Oke, cukup segitu aja untuk video upscore RDS-nya. Ya capek anjir sumpah serius. Kalau kalian suka, please klik tombol like, gue sangat menghargainya. Dan gue Bandito pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.